Halo guys, kembali lagi di channel Wiz Media. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan uang di game card market multiplier versi terbaru dan tentunya menggunakan game Guardian ya guys untuk tutorialnya. Dan pastikan kalian menonton video ini sudah mengklik like dan tombol subscribe ya guys. Oke, langsung aja di sini kita ke tutorialnya ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah ada di menu game car parking multiplayer dan kalian bisa lihat sendiri ya guys di sini. Untuk jumlah uang yang saya miliki yaitu 24 juta ya guys, dan di sini saya akan menambahkan menjadi 50 juta ya guys. Oke, dan tentunya ini versi terbaru ya guys. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya guys di sini versi terbaru ya guys. Dan langsung aja di sini kita buka game Guardian-nya ya guys. Oke. Dan untuk proses di sini kita pilih car parking ya guys seperti biasa. Dan untuk rentang memorinya kita cukup pilih yang anonymous aja ya guys, yang kalian centang cukup yang anonymous aja. Oke, langsung aja kita klik simpan dan langsung aja kita ke menu pencarian. Oke, langsung aja di sini kita tulis untuk value nya ya guys. Oke, kita masukkan angka 2,31009895 E29 ya guys. Oke, setelah itu kita klik pencarian baru. Oke, kita pilih float. Oke, kita tunggu. Oke, dan setelah itu kita edit ya guys, kita edit menjadi oke, kita edit langsung, kita edit menjadi 1E38 ya guys. Oke, kita edit menjadi 1E38. Setelah itu kita klik icon yang Instagram ya guys, kita klik icon Instagram. Oke, di sini langsung aja kita close ya guys, kita close dan kalian bisa lihat sendiri ya guys jumlah uangnya sudah menjadi 50 juta ya guys. Oke, sudah menjadi 50 juta. Dan itulah tutorial cara menambahkan uang di game car parking multiplayer versi terbaru ya guys. Dan jika kalian ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan pastikan kalian sudah mengklik like dan subscribe ya guys. Oke, sampai bertemu di next video. Bye bye.